Oke, Gler, kali ini ada salsabila nih, guys ya. Salsabila ini ambil brelap, guys ya. Ambil brelap 4 biji, guys ya. Ini salsabila. Ini warnanya, stikernya sama kayak punya Sultan ini. Request dari salsabilanya langsung. Semangat ya. Salsabila Jember Puger, guys ya. Yang terus cuman sur. Diambil ekspedisi. Pasang saya langsung dipasang. Speakernya carry. Oke, teman-teman yang mau speaker murah-murahan, ini ada promo dari DB Voice ya. DB Voice tipenya Trans 185 ini. 2200 watt ya. Untuk wattnya. Ini teman-teman yang buat karnaval cocok ini. 5 in untuk voice coil-nya, dan ini sudah anti air. Ini teman-teman yang cari karakter rendah, ini mantap sekali untuk pakai yang Trans 18 ini ya. Ini karakternya rendah horok ini ya, dan juga rangkanya sewangar. Untuk sensitivitinya 98 dB guys ya. Untuk frekuensi responnya sampai ini ya 2200 kHz nih. Kilohertz. Wes ini 2 juta aja teman-teman, barangnya tinggal sedikit, langsung aja di gas. Salsabila guys, upgrade box brelap nih guys ya. 4 biji 18 ini nih guys, salsabila Puger Jember. Sewangar tenan ini. Tanpa speaker dari Sita ya. Cuma box aja sama grillnya. Ini juga diambil sama ekspedisi. Nanti kita masukkan ke dalam truk ini guys, ekspedisi. Dalamnya barang-barang jadul ini, kayak kursi. Oh, barang-barang jadul. Dan di sana juga ada yang beli speaker. Ini teman-teman yang mau ini 16 juta aja satu boxnya. Wes enggak usah lama-lama, langsung digas aja. Barangnya cuma tinggal 4 biji aja ini untuk RDW-nya dari kita. Dan juga di belakang juga ada 15 in untuk spek karnaval juga dijual. Mantap ya kali. Oke. XTA ini speknya tim 1 ya. Tim 1 dikasihkan hardcase lengkap sama equalizer manual. Di sana ada, ini dari mana ya? Nanti kita tanyakan. Karena juga ada yang beli speaker 21 in dari Montan loh. SBL. SBL. Dari mana, Mas? Dari Bintang Selorjo. Oh, Selorjo ini. Beli speaker 21 in, nah ini lagunya CR guys, bukan para cerita isi cangkem terus benda CR ya guys ya. Terus ke di sini ada Sangking Putih Pak, dari Malang. Dari Malang, Malang. Badin apa? Mau apa? Mau job. Oh, mau ngejob ya. Turen tanggal berapa Pak kira-kira? Tanggal 16-17 Juli. Juli, wah bentar lagi ya. Bulan depan mau ngejob nih guys. Oh iya, oh tahu-tahu Rono, tahu Rono. Daerah wisata itu Pak ya? Iya, nanti finish di wisata itu. Oh, finish tempat wisata Sorpring ya Pak? Namanya apa? Sorpring. Pernah ke sana dulu?
dulu pernah ke sana guys kita. Ini mau ngejob. Mantap sekali guys. Guys. OTW markasnya Salsabila. Yo tak sepil. Oh. Iwa tangan padha ae to iki. Gambare. Mubang-mubang. Kirim tuban guys. Oh iya guys, kali ini ruko nomor 2 ini sudah kita bersihkan guys ya, karena akan ada triple magnet yang akan datang dari Betavo ya. Entah harinya apa, sebentar lagi triple magnet akan datang. Kita sudah siapkan tempatnya di ruko nomor 2 ini guys ya. Teman-teman atau sultan-sultan yang kemarin tidak mendapatkan triple magnet 18 in dari Betavo, saya infokan sebentar lagi akan datang triple magnet guys ya. Dan juga itu juga ada pesanan dari Jombang Jaya juga. Nanti kita akan konten dan kita akan review Jombang Jaya 12 sub full triple magnet dari Betavo. Dan juga prelap ini ready, tak infokan terus ready pokoknya. Kurang menit kok. Waduh aja cepadak nih Rono. Kita lihat. Eh di tangan Rono ayo. Ruko nomor sekian sudah mulai dipasang kaca. Di atas sana kaca pasar Horok Indonesia segera kita launching tahun ini pokoknya. Pasar Horok Indonesia juga sudah terpasang semua untuk kaca. Kita lihat si Lengce lihat di sana guys. Nah, edit ya. Edit. Dia mengomong ke Malang emang. Titik. Titik. Yang rokok yang sebelah sini kayaknya diwarna guys ya, sudah mulai diwarna oranye. Diwarna oranye itu yang sebelah sini. Ini dikerukupi biar tidak kena cat. Metu Agus. Oke, infonya seperti itu guys hari ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share video saya.